Hai hai, apa kabar Anda semua? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh untuk Anda semua ya. Ya, salam kemakmuran, keberkahan dari Bunda untuk Anda semua. Siapa saja yang menonton video Bunda ini ya, terima kasih. Tahukah Anda dalam perjalanan Bunda nak ketemu seorang sahabat perempuan Bunda? Bunda terlihat seorang lelaki duduk di kerusi roda sambil menjual tisu. Wajahnya tenang, terlihat kelembutan hatinya. Hati ini merasa belas melihatnya. Jadi, kerana beliau hanya punya satu kaki saja, itulah yang membuat tersentuh perasaan hati Bunda. Ya, apa kata kita dengar perbualan Bunda dengan beliau ini? Ya. Okey, dah berapa lama ni jadi macam ini? Sejak tahun lepas, tahun 2020 masa COVID bulan 3. Oh, okey. 20 hari bulan. Saya tak tahu yang saya ada kencing manis. Apa puncanya awak dapat tahu yang awak kencing manis? Puncanya kaki saya jadi bisul, tapak kaki. Tapak kaki jadi? Bisul. Bisul, okey. Daripada bisul tu lah dia melarat. Masa tu betul-betul time COVID. Tapi saya tak ada dekat sini. Saya dekat Penang. Yang terjadi ni dekat Penang. Jadi semuanya saya tak dapat balik sini. Okey. Sebab COVID kan, bas tak jalan, plane tak jalan. Jadi saya tersangkut dekat sana 1 bulan. Jadi saya telefon kakak saya. Suruh minta bantuan daripada embassy lah untuk bawa saya balik sini. Okey. Dekat sana hospital pun tak ada buat apa-apa, ubat awak, pun tak kasi. Okey, awak asal daripada mana? Saya Singaporean, tapi saya kahwin orang Malaysia. Okey. Ada anak satulah, anak saya pun dah kahwin. Oh, anak dah kahwin. Berapa umurnya? Anak saya dah 28. Awak berapa sekarang umur? Saya dah 57. Awak masih muda tau? Muda dah tua dah. Saya rasa awak masa muda kacak ni. ada darah campur tak? Saya campur Arab. Oh, patutlah. Itulah saya tengok awak ada macam imbas-imbas Arab. Mak saya Arab. Oh, mak Arab. Nama maknya siapa? Sharifah Fatimah. Masih ada? Binti Syed Omar. Baru meninggal bulan 2 lepas. Ya, innalillah. Oh, inilah bulan 2. Oh, umur dia dah 93. Oh, dah banyak dia usia. Tak ada sakit apa, sihat walafiat. Saya terasakan yang... Dia meninggal pun dalam tidur. Alhamdulillah, senang ya. Tak ada sakit, tak ada apa. Tapi saya tengok awak pun macam ada Arab-Arab sikit, darah Arab. Saya Arab campur Melbari, bapa saya Melbari. Aduh, anak-anak mestilah cantik ni. Anak satu je ya? Anak saya satu lelaki. Habis sekarang Johor. Siapa yang menampung awak? Tak ada siapalah, saya seorang. Dia pun dah kahwin, dia ada anak, ada bini nak kena tanggung. Okey, sebut dia dekat Malaysia. Nama namanya siapa nama? Nama anak saya. Nama awak siapa? Nama saya Muhammad. Muhammad, usia 57 ya. Yeah. Apa ada apa-apa nak nasihatkan pada sesiapa yang belum kena kencing manis ni? Nasihat saya yang kencing manis, saya ada makan ubat doktor kasih, tapi tak boleh nak makan terlalu lama sebab ubat tu ada kesan sampingan. Ada kesan pansi. Okey. Sampingan tu saya terjadi pada diri saya lah sekarang ni. Ada batuk dengan kering mulut selalu. Awak ada kering. Ada biasa makan apria katak tak? Tak pernah. Kan awak biasa makan itu. Itu pria, boleh dia. Pria biasa saya makan. Apria katak awak rebus minum air dia. Yes. Tak, sekarang saya dah amalkan daun mengkudu. Pun boleh juga. Saya rebus daun itu, lepas itu saya minum air dia. Jadi ubat doktor tu saya dah perlahan-perlahan nak berhenti. Sebab saya punya saraf dekat sini, kaki sendi memang sakit. Sakit eh? Sebelah mana sakit? Kalau tak makan ubat dekat sini sakit. Bila pegang aja dia rasa sensitif. Macam ada rasa kaki, ada jari dekat bawah. Jadi saya amalkan minum air mengkudu. Jadi kuranglah sikit sakit sendiri. Tapi kalau saraf. Dapat
Nasihat saya, pria kata ni, bagus. Awak rebus, minum. Kalau jus mungkin susah minum kan. Awak amalkan, insyaAllah. Dia ada banyak kebaikan, pria kata ni. Saya pun sendiri ada amalkan juga. Saya punya tu sekarang turun lah, turun. Dulu 7.4, sekarang dah turun. Itu bagus. Tapi pasal saya pun ada makan pel daun durian Belanda. Pun dah pun turun. Okay. Cuma kalau ketika kita makan ubat tradisional, kita jangan campur dengan ubat-ubat yang lain. Tidak, itu daun mengkudu dengan pel daun durian Belanda, itu saja saya makan. Pel okay. durian Belanda memang dah turun, dah normal dah. Saya sekarang okay. 0.6 lah. Okay, 0.6 lah. Okay, 0.6 kira bagus eh? Ha. Sudah boleh tahan lah? Dah tak tinggi lah. Dah 6 lah. Aha. Tak apa. Ini kasih awak eh. Terima kasih. Tak apa. Terima kasih, Manda. Semoga murah rezeki, sehat selalu, dipanjangkan umur.